semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian bagaimana caranya membuat playlist video di channel YouTube kita. Nah, buat kalian yang bingung kenapa aku pakai baju yang sama, kerudung yang sama dengan video yang sebelumnya, jadi aku mohon maaf banget ke kalian karena aku tag videonya di hari yang sama. Oh no. Lagi, mohon maaf. Dengan kita membuat playlist video di channel YouTube kita, kita bisa mengelompokkan video apa saja yang tujuannya sama. Misalnya aku membuat playlist video tentang DIY kecantikan. Nah, di playlist DIY kecantikan tersebut, aku bisa memasukkan video-video aku yang tujuannya sama. Misalnya, aku membuat DIY tentang setting spray, DIY tentang masker. Nah, video itu bisa aku masukkan di playlist tentang DIY kecantikan tersebut. Contoh lainnya, misalnya aku membuat playlist tentang YouTuber pemula. Nah, jadi aku bisa masukin tuh video-video aku yang berhubungan dengan YouTuber pemula. Menurut aku, dengan cara itu juga kita bisa membuat orang penasaran dengan video-video kita selanjutnya. Dan jika orang itu menonton video kita, maka manfaatnya adalah viewers kita jadi bertambah. Sekarang langsung aja kita lanjut ke tutorialnya. Nah, jadi ini adalah tampilan YouTube channel aku. Nah, di sini kalian langsung aja masuk menggunakan aplikasi YouTube yang ada di handphone kalian yang udah kalian download di Play Store. Sekarang aku mau ngasih tahu dulu ke kalian playlist apa aja yang udah aku buat di channel YouTube aku. Langsung aja kita masuk ke playlist. Nah, ini adalah playlist yang udah aku buat di channel YouTube aku. Jadi di sini ada tentang tutorial YouTuber pemula dan program. Nah, untuk playlist video yang disukai ini adalah video-video yang kita sukai itu, dia itu masuk ke playlist video yang disukai. Sekarang langsung saja kita masuk ke cara pembuatan playlist videonya. Nah, langsung aja kalian masuk ke menu video. Nah, di sini udah banyak banget video-video yang kita buat. Jadi untuk membuat playlist videonya, langsung aja kita pilih video mana yang mau kita masukkan di dalam playlist. Misalnya di sini kan aku tadi mau membuat playlist tentang DIY kecantikan. Nah, jadi aku mau pilih dulu video-video yang berhubungan tentang DIY kecantikan. Nah, misalnya di sini aku mau kasih contoh tentang DIY masker bedak Max. Nah, video ini mau aku masukkan di playlist DIY kecantikan. Jadi langsung aja kita buat playlistnya. Kita bisa pilih titik tiga yang ada di samping. Sekarang langsung saja kita pilih simpan ke playlist. Nah, ini adalah playlist-playlist yang udah kita buat. Jadi untuk membuat playlist baru, langsung aja kita pilih playlist baru. Nah, di sini silahkan kalian masukkan judul playlistnya. Jadi aku mau masukkan tentang DIY kecantikan. Nah, jika sudah seperti ini, kalian langsung aja klik berikutnya. Dan jangan lupa kalian pilih privasinya ini menjadi public. Langsung aja kalian pilih buat. Nah, jika sudah muncul playlist dibuat, itu artinya playlistnya berhasil kalian buat. Nah, kalau kalian mau menambahkan lagi video selanjutnya atau video-video yang lainnya ke playlist yang udah kalian buat tadi, caranya gampang kok. Langsung aja kalian pilih videonya yang mau kalian masukin ke playlist tadi. Nah, di sini misalnya aku contohin DIY setting spray. Nah, langsung aja kalian klik titik tiga yang ada di samping. Kemudian kalian pilih simpan ke playlist. Nah, di sini kan udah ada ya playlist yang udah kalian buat tadi, yaitu DIY kecantikan. Langsung aja kalian centang, kemudian pilih deh selesai. Nah, itu videonya udah masuk ke playlist. Kalau kalian gak yakin, langsung aja kalian cek ke playlist. Nah, ini kita buka DIY kecantikannya.
ini udah ada 2 video, yaitu video DIY masker bedak Max dan DIY setting spray. Kalau udah seperti ini, itu artinya kalian berhasil membuat playlist dan berhasil menambahkan videonya ke playlist yang udah kalian buat tadi. Nah, segitu aja caranya dari aku. Semoga bermanfaat dan kalian bisa membuat playlist-playlist lainnya. Yap, itu dia tadi tutorial bagaimana caranya membuat playlist video di channel YouTube kita. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah jika kalian ada pertanyaan atau kalian mau request aku bikin video apa lagi. Dan share juga video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya.